Anda bisa melakukan reload dengan cepat. Jadi, filosofi reload cepat ini adalah dor-dor-dor, habis, lihat, buang, ambil, masukkan, kembali bertempur. Oke, jumpa lagi dengan saya, dengan channel Bapak Agus Setiawan. Kita masih ada di Megamendung. Nah, siang ini kita akan bahas, ya kita akan sharing ya, soal bagaimana kita melakukan reload atau melakukan isi ulang, atau mungkin beberapa orang akan nyebutnya top up amunisi untuk senjata genggam kita. Hari ini saya akan menggunakan Glock 17 yang saya yakin kita semua sudah cukup familiar dengan senjata tersebut dan sudah paham kontrol-kontrolnya. Dan kalau saya boleh jelaskan sedikit mengenai setting saya, setting peralatan saya. Ini kok kenapa kok mungkin aja ada yang nanya ya. Ini kok kenapa magazin ada di tempat yang sama dengan pistolnya? Nah, saya melakukan ini karena saya biasanya menggunakan badan bagian kiri saya ini untuk senjata primer. Jadi entah itu apakah untuk magazin 556, apakah itu untuk magazin 9mm untuk PCC atau pistol kaliber karbin, senjata panjang 9mm misalnya, itu saya biasa taruh kanan. Karena apa? Karena ini sudah saya biasakan dengan muscle memory saya atau ingatan otot saya. Jadi kalau saya pakai laras panjang, saya melakukan reload, otomatis tangan saya seperti ini ke kiri. Tapi kalau saya menggunakan senjata genggam, otomatis ketika reload tangan saya akan ngikut seperti ini. Mana yang lebih baik itu terserah dari pelatihan Anda. Kalau Anda terbiasa dengan pistol lalu kemudian magazin Anda taruh sini, nggak masalah. Yang penting Anda melatihkannya dengan benar. Baik, kita akan langsung saja sharing mengenai reload. Jadi reload itu ada dua jenis. Jadi yang pertama adalah tactical reload atau reload atau isi ulang yang kita lakukan pada saat kita berada di tengah-tengah pertempuran. Kita ingin memastikan senjata kita terisi penuh lagi tanpa menghabiskan satu magazin terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda lakukan di saat yang aman. Anda sudah pastikan tidak ada ancaman terlebih dahulu, kemudian lebih baiknya Anda lakukan ketika Anda berada di lindung tembak. Tapi untuk kepentingan video ini kita akan lakukan di tempat saja. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana melakukan tactical reload. Baik, sebelum kita mulai, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa senjata tidak ada pelurunya. Anda bisa lihat semuanya. Cek visual, cek fisik, tidak ada pelurunya. Dan kemudian di magazin juga tidak ada pelurunya. Kita pastikan lagi, tidak ada. Kemudian magazin yang satunya ini juga tidak ada. Baik. Jadi di tengah pertempuran pada saat saya ingin melakukan reload, yang pertama saya lakukan adalah tarik
senjata mendekati badan. Kenapa? Karena ketika Anda mengacungkan senjata seperti ini, kemudian Anda melakukan reload tanpa menarik senjata Anda dulu, jauh pada saat Anda akan mengganti magazin. Jadi pastikan tempatkan senjata Anda pada posisi workspace, workspace atau posisi kerja. Kenapa di sini? Karena pada saat saya memanipulasi senjata saya, memasukkan magazin dan segala macamnya, saya masih bisa melihat sekeliling saya. Jadi pandangan peripheral ini masih bisa waspada ketika ada ancaman lewat. Jadi tarik di sini, kemudian ambil magazin baru, tekan tombol magazin, keluarkan magazin lama, masukkan yang baru, simpan kembali sambil waspada akan situasi, kemudian Anda bisa kembali bertempur. Seperti itu. Pada saat melakukan combat reload yang berikutnya ini, itu dilakukan ketika pada saat Anda bertempur, di tengah pertempuran senjata Anda habis, dan Anda harus melakukan top up atau reload secepat-cepatnya. Tapi ingat, lakukan secepat Anda bisa melakukannya dengan benar. Jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat. Mungkin Anda banyak nonton YouTube, itu banyak sekali yang melakukan reload dengan cepat. Pelan-pelan, bangun dulu muscle memory Anda, bangun dulu ingatan otot Anda. Jadi pada saat Anda melakukannya, Anda tidak perlu berpikir lagi. Itu nanti kecepatan akan menyusul. Baik, untuk combat reload, pada saat saya di tengah pertempuran, pada saat pistol habis, slide pasti akan terkunci ke belakang. Dan Anda pasti merasakannya. Dor-dor-dor, kemudian slide ke belakang. Anda bisa lihat sedikit terlebih dahulu pada saat Anda melakukan reload. Lihat bahwa benar-benar di dalam kamar, di dalam chamber, ini tidak ada gangguan atau barang asing lainnya. Pastikan clear. Kemudian Anda bisa posisikan pistol di workspace atau posisi kerja. Ingat, dengan peripheral, pandangan peripheral Anda, Anda bisa masih waspada. Kemudian keluarkan magazin. Nah, pada saat mengeluarkan magazin pun ada beberapa cara juga. Ini nanti terserah Anda melakukannya seperti apa. Bisa pada saat diangkat seperti ini, Anda lanjut dengan membuang seperti ini. Atau bisa juga, karena mungkin magazin Anda mungkin masih baru atau kotor, magazin nggak mau jatuh. Jadi bisa saja tarik, keluarkan seperti ini, lalu buang. Terserah Anda caranya seperti apa. Yang pasti, habis, lihat, buang, kemudian ambil, masukkan kembali, kemudian kokang, lepaskan slide. Anda bisa melihat pelurunya maju ke dalam barrel. Seperti itu. Kemudian Anda bisa kembali bertempur. Baik, kita ulang. Dor, dor, dor. Habis, lihat, buang, ambil, masukkan, kembali bertempur. Yang bisa saya share di sini, Anda bisa melakukan latihan kering dengan tactical reload dan combat reload untuk pistol apapun yang Anda miliki. Entah ada HS atau Glock, atau mungkin Anda punya Beretta, silakan Anda berlatih dengan mekanisme pistol Anda sendiri, lalu kemudian bangun ingatan otot Anda sendiri. Kalau saya biasa lakukan seperti ini. Tapi pastikan dulu tidak ada peluru di magazin. Di kedua magazin tidak ada. Dan tidak ada peluru di kamar. Yang biasa lakukan, tactical
Combat. Seperti itu. Kita lagi mulai. Dor. Tactical. Combat. Seperti itu. Tactical. Combat. Jadi seperti itu. Ternyata memang senjata memang seperti itu ya. Oke, ya. Oke guys, itu sudah kita bagaimana tadi cara reload, bagaimana kita mempraktekannya. Semoga dari tayangan konten kali ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi, terutama YouTuber yang hobi khusus untuk senjata M4 maupun pistol Glock 17. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bersama channel YouTube Agustiawan Esa Hemha.